kami dengan kejadian kasus ini memang menjadi asupan yang baik bagi organisasi profesi untuk duduk bersama asosiasi institusi pendidikan untuk melihat kembali kurikulum pendidikan keperawatan itu, apakah etika profesi yang diajarkan itu sudah mencakup apa namanya kondisi etika yang dibutuhkan pada masa kekinian gitu. Ya, contohnya dengan maraknya media sosial ini, tentu kita harus juga dalam pengajaran itu memberikan contoh-contoh yang berkait dengan penggunaan media sosial. Kalau normanya jelas, ya, normanya jelas, tetapi bagaimana penjelasan norma tersebut di dalam misalnya pengajaran, ya, itu menjadi sebuah hal yang penting sehingga nanti pada saat lulus mahasiswa tersebut sudah memahami bahwa apa yang saya lakukan ini salah atau benar. Nah, itu bagi mahasiswa, ya. Bagi perawat sebenarnya kami sudah beberapa kali mensosialisasikan etika, pedoman, dan lain sebagainya. Ini harapan kami. Medcom.id, a part of Media Group Network.